Saya sebutkan pada minggu lepas bagaimana dengan isu menggerakkan tangan ketika bagi salam. Yang saya sebut ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya gantung minggu lepas, tuan-tuan ingat hadis yang kasih yang membenarkan ke ataupun hadis yang tak bagi. Kan? Saya cuma sebut minggu lepas ada hadis berkaitan dengan isu Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang kita nampak member-member kita dia buka ni tapak tangan ni dia buka. Lepas tu dia tutup baliklah. Kau terbuka terus. Pulik pas pusing sebelah kiri pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang ditutup balik kan? Dia buka pertama, dia tutup balik tangan tu. Lepas tu bila paling sebelah kiri ini pun terbuka. Berapa kali saya kendalikan slot bimbingan solat di masjid di masjid bandar dengan kerjasama dengan bantuan Haji Kahar dengan pengurusi masjid di sana. Kami buat selepas bulan Ramadan yang baru-baru ni sebelum menjelang Jumaat buat di sana. Sempena Holy Friday hari itu buat di situ. Kan? Antara soalan yang paling top berkaitan dengan buka tangan, tutup tangan. Saya tanya diorang, apa sebab buka tangan? Kami pun ustaz ikut orang saja. Beliau kasih tahu. Dia kasih tahu, buka tangan ni, rupa-rupanya ada dua version. Ada dua sebab kenapa dibuka tangan. Sebab kita tanya daripada berbagai sumber. Daripada banyak-banyak sumber yang cerita tu, saya dapat rumuskan yang buka tangan ni ada dua alasan. Satu bilang, buka pintu syurga. Ada relate dia. Ada relation dia. Buka tangan sebelah kanan ni mau buka pintu syurga. Assalamualaikum warahmatullahi. Rup dia buka. Kata ni balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang kiri ni apa? Yang kiri ni tutup pintu neraka. Tapi kalau tutup saya persoalkan. Kenapa kenapa tutupnya begitu? Kenapa nak siring begini? Pintu neraka ni. Ni macam buka juga pintu neraka ni. Kan? Orang kata, tak tahu ustaz, kami suruh begitu saja ustaz, jangan marah kami. Kan? Taklah dia marah, tapi nampak macam tak nampak. Kalau kata tutup, kan beginilah. Bah. Kan? Ha, ini buka juga. Tak apalah. Okey, yang kedua pula kata, Assalamualaikum warahmatullahi. Buka tangan tu membuka pintu rezeki. Oh, pandai sungguhlah dia. Kaitan-kaitan tu. Kan, buka pintu rezeki. Jadi yang sebelah kiri tutup pintu bala, tutup pintu musibah dan sebagainya. Baik tuan-tuan, itu mungkin sumber pengetahuan yang kita terima kan daripada sejak zaman berzaman. Baik tuan-tuan, yang sebenarnya bagaimana? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan tangannya tak kiralah arah ini ke? Arah ini ke ataupun arah ini ke, adakah hadis yang membincangkan persoalan sedemikian? Dia kata dalam buku ini sebenarnya terdapat larangan daripada menggerakkan tangan ketika memberi salam. Ada satu hadis khusus membincangkan isu ini. Sabda hadis itu, iza sallama ahadukum fal yaltafit ila sahibihi wala yu'mi'u biyadih. Apabila seseorang di antara kamu memberi salam, hendaklah dia menoleh ke arah rakannya, wala yu'mi'u biyadih, dan jangan mengisyaratkan dengan tangan. Rupanya Nabi telah membayangkan di akhir-akhir zaman nanti ada bah orang yang sembahyang sambil dia bagi salam sambil menggerakkan tangan. Nabi dah, bertuan-tuan, Nabi dah bayang dah. Rupanya banyak di tawau ini, orang-orang tawau yang main buka pintu syurga, yang main tutup pintu neraka. Yang main buka yang pintu rezeki, yang tutup pintu neraka, pintu bala. Kan? Jadi kesimpulan saya, tuan-tuan, dalam bab ini, tuan-tuan nak terima dengan hati yang terbuka, atau tuan-tuan nak marah dengan saya dan sebagainya, kan kita berbincang secara ilmiah, secara dalil, saya kemukakan bukti dan hujah yang saya perolehi. Walaupun mungkin ada sebenangan dengan tuan-tuan yang tak senang dengan saya. Kan?
dan sebagainya. Kita terima benda tu atas perbincangan ilmu, dan mungkin pada peringkat pertama tuan-tuan rasa sukar nak ubah benda ini sebab asal-asal sembahyang sudah diajar begitu, kan. Cuma saya nak sebutkan tuan-tuan, kerja buka pintu syurga, kerja tutup pintu neraka ni sudah ada malaikatnya. Bukan kerja kita bah membuka pintu syurga, buka pintu neraka, tutup pintu neraka. Ada malaikat. Tuan-tuan hafal nama malaikat 10 orang. Yang kerja jaga syurga siapa? Malik Ridwan. Malaikat nama Malik Ridwan. Ridwan itu penjaga syurga. Dialah yang kerja buka pintu syurga. Datang bulan Ramadan, Malik Ridwan akan diarahkan oleh Allah untuk buka pula pintu-pintu syurga yang lain. Antaranya Babur Rayyan. Malik Ridwan akan arahkan penjaga-penjaga syurga yang lain untuk buka pintu dia. Itu kerja malaikat. Kerja kita tidak. Kerja kita sembahyang seperti mana yang Nabi suruh dalam hadis ini. Wala yumi'u biyadih. Jangan digerakkan tangan. Sama juga dengan pintu neraka. Pintu neraka tolak bala ni semua ada malaikat dia. Malaikat yang jaga pintu neraka, Malik Zabaniyah. Sanad'u Zabaniyah. Kalla la tuti' wasjud waqtarif. Dalam surah At-Tariq. Kan? Dalam surah itu, sanad'u Zabaniyah. Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Zabaniyah itu nama malaikat yang bengis, nama malaikat yang garang, yang Rasulullah berlimpas dengan dia pun Nabi tanya kepada Jibril, siapa juga ni Jibril sampai tak senyum-senyum ni. Nabi kata, Jibril kata, itulah Zabaniyah. Oh, dia kata, ini patutlah muka penjaga neraka ni bukan main senyum. Kalau senyum jaga neraka tuan tak jadi. Kan tuan-tuan pergi, tuan-tuan pergi anu, pergi penjara Tawar tu, adakah muka yang jaga penjara tu muka muka macam muka kita? Yang jaga penjara tu pun muka ni jugalah, muka garang lah, mana ada senyum-senyum. Kan? Dia kena begitulah perwatakan. Memang kejadian Zabaniyah tu begitu rupa. Tak ada senyum. No mercy lah. Kan? Ha, begitu keadaan. Jadi kalau nak letak nama anak Zabaniyah pun jangan. Kan? Ni pergi letak nama anak, nama apa? Anak nama Zabaniyah. Bunyi Arab sudah ni ustaz. Arab. Ya memanglah Arab Zabaniyah. Penjaga neraka. Ay, bahaya itu nak. Kan? Jadi bila gitu. Jadi untuk nak tolak bala pun bukan kerja kita. Yang nak tolak bala ni ada malaikat rahmat yang telah Tuhan utuskan untuk mendoakan kebaikan kepada manusia. So kerja kita sembahyang, Nabi kata bila bagi salam palinglah sehingga nampak rakan di sebelah kanan dan juga sebelah kiri kita. Wala yumi'u biyadih, dan jangan kamu menggerakkan ataupun mengisyaratkan dengan tangan. So benda ni clear. Ya? Benda ni clear tuan-tuan, isu membuka dan juga menutup hal ini. Baik. Baik, hingga saat ni ada tuan-tuan nak soalkan, nak tanya? Ini kira selesai dah bagi salam kiri kanan ni. Lepas ni kita akan masuk perbincangan selesai daripada bagi salam pula. Ha, sehingga setakat sekarang ada tuan-tuan nak persoalkan ataupun clear? Kan, ataupun ada yang nak argue? Kan, ya silakan. Okey ya? Jelas? Baik. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, biasa kita melihat orang pun kadang-kadang dia tarik daripada sini gitu. Kan? Ada yang main tarik room terus pun ada. Ada yang tarik daripada sini, satu, dua. Ada yang daripada sini, ini bunga silat, bunga kantan, niatan. Kan? Macam-macam gaya. Lepas bagi salam, isu meraut muka ataupun mengusap muka. Ada yang start daripada dahi, turun. Kan? Kenapa kita boleh buat? Dah jadi habit dah. Asal semayang, hatta semayang mayat pun, hatta semayang mayat pun lepas Assalamualaikum warahmatullahi, tengah berdiri semua ni, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, rum, taku muka.
Baik tuan, persoalan sapu muka ini, asal usul hadisnya cerita apa? Dia memang ada hadis yang membicarakan soal Nabi sapu muka. Dan pertama kita kena tahu cerita asal dia cerita apa. Lepas tu bagaimana ulama hadis menyimpulkan kekuatan hadis ini. Boleh ke tidak kita nak beramal dan jadikan dia sebagai hujah. Ataupun selama ni tuan-tuan rok muka tu main ikut saja. Tak tahu ustaz, dah ada semayang begitu kami sapu. Baik, hadis asal dia apa? Hadis asal dia Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wat-tin hatta ra'aitu athar at-tin fi jabhatihi. Hadis Sa'id bilang, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu pagi sujud di atas air dan tanah. Perihal Masjid Nabawi yang belum sempurna pembikinan. Nabi sembahyang di atas pasir, atas tanah yang tidak bersimen ni, yang tidak ada tile dan sebagainya. Malam tu pula hujan. Dan ada kesan lopak-lopak air, basah air yang ada di permukaan tanah tersebut. Lepas Nabi sujud yang terakhir, Nabi bangun untuk tahiyat akhir dan Nabi bagi salam. Nabi biasanya berpaling sebelah kanan. Ini sifat Nabi sebagai imam. Ya, sifat Nabi sebagai imam, Nabi akan pusing badan dia sebelah kanan. Abi Sa'id Al-Khudri nampak apa? Nampak tuan-tuan sujud atas tanah dan yang tempat basah. Macam mana dahi tuan-tuan? Nampaklah kan? Nampak kesan tanah dan pasir tu. Nampak berputih tadi. Sampai akhir semayang, Abi Sa'id nampak tu. Dalam hadis ni menunjukkan Nabi biar saja. Sebab tu Abi Sa'id nampak. Kalau kata Nabi bagi salam, terus Nabi raup muka dia, Abi Sa'id kemungkinan tak melihat kesan asaratin dan juga mak kesan air dan juga tanah yang melekat di dahi Nabi. Lepas tu, kefahaman berikut dapat diambil daripada hadis ini. Yang pertama, Nabi tidak menyapu dahi baginda semasa solat walaupun dahi Nabi terdapat kesan tanah dan air. Baik. Dalam satu riwayat yang lain pula, Nabi sujud di tempat yang basah tadi dan sahabat lihat Nabi sapu muka. Daripada situlah yang jadi sampai sekarang ni asal bagi salam sapu muka. Tapi tuan-tuan kena ingat cerita dia Nabi sapu muka sebab apa? Sebab Nabi sujud di atas tempat yang bertanah dan basah tadi. Dan disebutkan dari sudut syarah hadisnya merupakan amrun jibiliyah, perkara semula jadi kemanusiaan. Bila tuan-tuan rasa tak selesa, rasa macam tak ada basah-basah, ada tanah di dahi ni, manusia mana pun dia akan raup muka dia. Sebab tak selesa pak dengan keadaan tadi. Dan itulah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun raup muka dia. Jadi ada dua hadis, satu ketika sahabat nampak putih dahi Nabi gara-gara tanah, satu. Yang kedua, Nabi digambarkan menyapu muka dia. Tapi ulama hadis buat kesimpulan, boleh jadi Nabi menyapu muka tadi bukan dengan sebab nak bagi tahu itu perkara sunat, tetapi ada tanah, ada pasir di dahi Rasulullah. Itu cerita dia. Jadi Al-Hafiz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i menyatakan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sapu muka tadi ataupun sapu hidung tadi itu tuan-tuan, maka ia tindakan menyapu habuk, debu dan kesan tanah di dahi Nabi, yang mana ia termasuk di dalam bab jibiliyah, perkara semula jadi kemanusiaan dan bukannya suatu amalan yang dinamakan sebagai sunat untuk merapatkan diri kepada Allah. Pun begitu ulama ada lagi dalam mazhab Syafi'i. Walaupun demikian,
Menurut ulama dalam mazhab Syafi'i, perbuatan menyapu dahi selepas solat digalakkan berdasarkan ada sebuah hadis. Hadisnya berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qada salatahu masaha jabhatahu biyadihi al-yumna thumma qala ashhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim allahumma azhib annil hamma wal hazan, rawahu at-Tabrani. Yang bermaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada sembahyangnya, maka Nabi menyapu dahinya dengan tangan kanan. Ada bacanya. Ada baca dia. Apa baca Nabi? Ashhadu an la ilaha illallah ar-rahmanirrahim allahumma azhib anni al-hammi wal-hazan. Bukan sengaja raup biasa, tapi ada doa Nabi. Hadis ini. Bagaimana pula komentar ulama hadis? Kita bukan ahli hadis, maka kita kena tengok hadis tadi dari sudut pandangan ulama-ulama hadis, kerana mereka membidangi hal ini. Sebagai contoh, Imam Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami menyebut dalam kitab dia, dia kata kalau tengok kepada kekuatan hadis ini, pada komentar dia, dia bilang hadis ini tidak kuat. Sebab ada seorang lelaki yang dikenal sebagai Zaid Al-A'ma, yang sebahagian daripada ulama hadis menyatakan orang ini tidak boleh dipercayai dalam bicaranya. Sangkut situ pula. Ada hadis memang, tapi sebahagian daripada ulama menyifatkan hadis tadi sebagai dhaif. Bila dhaif, tuan-tuan, kita tak boleh jadikan dia sebagai hujah. Tapi kalau tuan-tuan nak buat niat sebagai fadail a'mal, itu dibenarkan. Fadail a'mal, kelebihan amalan. Tapi dalam hati bukan niat, ini sunat ni. Kau tengok imam pun tak sapu, aku sapu. Aku lebih pahala sunat daripada dia. Siapa bilang? Jangan kita anggap gara-gara kita sapu muka tadi, kita dapat pahala sunat, tuan-tuan. Tengok imam bertugas, ustaz pun tak buat. Ustaz pun tak boleh pakai, bagi salam tak sapu muka. Kita nak pertahankan tindakan kita itu berdasarkan hadis yang sahih. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab sebahagian daripada ulama bilang, hadis ni ya hadis, tapi tarafnya dhaif. Dhaif ni tak boleh kita nak bilang pada orang, ini sunat. Sebab apa? Hadisnya ini ni tak boleh. Kekuatannya longgar. Tapi untuk kita sendiri beramal, kalau orang tanya, cik, kenapa cik sapu muka tadi? Saya beramal sebagai kelebihan amalan saya. Fadail amal, maka bolehlah kita buat untuk diri masing-masing. Jadi, secara senangnya, andai kata tuan-tuan yang selama ni pernah buat, kan? Yang selama ni tuan-tuan dah biasa buat, satu benda yang saya minta, tuan-tuan jaga hati, jangan anggap itu sebagai perkara sunat. Tuan-tuan buatlah. Benda ni tak boleh nak alah. Kan? Cuma saya nak betulkan persepsi, nak betulkan tanggapan, jangan anggap dia sebagai sunnah. Aku buat ni sebab ada hadis, tapi sebagian ulama kata dhaif, tak boleh dibuat hujah, tapi aku buat juga untuk kelebihan amal. Kelebihan fadilat amal saya buat. Itu boleh. Tapi tuan nak paksa, tuan nak ajar anak tuan, kau semayang, lepas semayang mesti raup muka. Tak boleh, mau paksa-paksa tak boleh. Okey. Jadi itu menurut ulama Syafi'i, walaupun hadis tadi dinyatakan oleh beberapa ulama di kalangan mazhab Syafi'i, tapi kalau kita melihat di dalam kitab-kitab muktabar mazhab Syafi'i sendiri, kitab-kitab yang disusun oleh Imam Syafi'i dan juga imam-imam yang hebat yang lain, seumpama I'anatul Talibin, ya, seumpama Al-Um, Raudatul Talibin, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj dan lain-lain, menyatakan di sana tak ada pun di dalam kitab-kitab tersebut, tiada pun di dalam kitab-kitab diorang ini, mazhab-mazhab Syafi'i yang hebat-hebat ni, menyatakan hadis yang sapu muka tadi. So, sebahagian kecil daripada ulama' Syafi'i yang menyatakan dia boleh, yang ulama'-ulama' yang hebat bilang tidak.
kan. Jadi jalan tengah yang saya ambil, andai tuan-tuan dah terbiasa menyapu muka dan hidung itu, kalau tuan-tuan nak follow, nak teruskan pun teruskanlah, tapi ingat di hati, ini bukan sunat.